7 artis pacari cewek blasteran, Billy Syahputra sampai Al Ghazali. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Billy Syahputra berpacaran dengan Amanda Manobo yang merupakan aktris blasteran Filipina. Tak bisa dipungkiri, cewek blasteran memang memiliki paras yang khas non mempesona. Kisah asmara para selebritis blasteran ini pun tidak kalah menarik perhatian. Ternyata, tak hanya Billy Syahputra yang kepincut dengan pesona cewek berdarah bule. Lantas, siapa saja artis yang tengah berpacaran dengan cewek blasteran? 1. Dylan Carr dan Ersia Aurelia. Dylan Carr dan Ersia Aurelia tengah menjalin kasih. Hubungan mereka mulai tercium publik usai terlibat dalam sinetron Dia Bukan Manusia. Baik Dylan dan Ersia diketahui memiliki darah bule. Ersia merupakan gadis keturunan Jerman dari sang ayah dan ibunya warga negara Indonesia. Sementara, Dylan sendiri berdarah Inggris dan Italia dari ayahnya, Terence Carr. Sedangkan keturunan Indonesia berasal dari sang ibunda, Ayu Irsa. Ada yang unik dari jalinan cinta mereka. Meski berstatus pacaran, Ersia Aurelia mengaku awalnya tak tertarik dengan Dylan Carr. Pasalnya cowok 25 tahun itu bukanlah kriteria pria yang selama ini dia idamkan. 2. Al Ghazali dan Alicia Daguisi. Al Ghazali dan Alicia Daguisi telah menjalin kasih selama 5 tahun lamanya. Jalinan cinta mereka pun kabarnya akan dibawa ke jenjang pernikahan. Memiliki paras bule, Alicia memang seorang blasteran berdarah Prancis dari sang ayah, Richard Daguisi. 3. Arbani Yasis dan Sahra Laras. Pasangan pesinetron ini kerap membuat iri para penggemar dengan segala kemesraan yang mereka tampilkan. Arbani Yasis dan Sahra Laras pernah kali dipertemukan dalam sinetron yang berjudul Gober. Diam-diam mereka menaruh rasa hingga akhirnya resmi berpacaran. Sahra Laras merupakan artis cantik yang memiliki darah Australia dari ayahnya dan keturunan Jawa Barat dari sang ibunda. Tak heran jika paras bulenya membuat Arbani Yasis terhipnotis. 4. Brian Domani dan Mawar Eva De Jong. Brian Domani dan Mawar Eva De Jong merupakan pasangan selebritis yang banyak didukung para penggemar. Gaya pacaran mereka dianggap gemes. Brian dan Mawar kerap membagikan momen kebersamaan mereka melalui kanal YouTube masing-masing. Keduanya juga sama-sama memiliki darah blasteran. Mawar merupakan penyanyi sekaligus aktris keturunan Belanda dari ayahnya. Sementara Brian mewarisi darah Jerman dari sang ayah, Jürgen Domani. 5. Aditya Zoni dan Zoe Abbas Jackson. Aditya Zoni kepincut dengan pesona aktris blasteran Inggris Zoe Abbas Jackson. Saat ini mereka telah berpacaran selama 2 tahun. Keduanya juga kerap terlibat dalam satu sinetron yang sama. Salah satunya berjudul Cinta Tapi Benci. 6. Jeremy Moremans dan Mega Domani. Pasangan muda-mudi Jeremy Moremans dan Megan Domani juga kerap membuat para penggemar iri dengan kemesraan mereka. Jeremy diketahui mewarisi darah Belgia dari sang ayah. Adik Aurelia Moremans ini juga beruntung mendapatkan Megan Domani yang juga blasteran Jerman. 7. Billy Syahputra dan Amanda Manopo. Pasangan selebritis Amanda Manopo dan Billy Syahputra tak sungkan mengumbar kemesraan di media sosial. Gaya pacaran mereka pun kerap disoroti lantaran dianggap berlebihan.
Memiliki nama asli Amanda Gabriela Manobolugi, bintang sinetron Ikatan Cinta ini memiliki keturunan Filipina dari sang ayah. Doa Amanda Manopo yang beda keyakinan dengan Billy Syahputra. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Amanda Manopo dan Billy Syahputra memang tengah kasmaran. Belum lama ini Amanda Manopo dan Billy Syahputra mendatangi butik Anna Avanti. Kedatangan pasangan itu pun membuat banyak orang kaget. Banyak yang bertanya-tanya untuk apa kedatangan Amanda Manopo dan Billy ke butik Anna Avanti. Belum terjawab apa yang menjadi tujuan Amanda dan Billy ke sana. Ada doa yang tersalib di ucapan Amanda. Hal itu terlihat dalam Instagram milik Amanda Manopo. Di iman yang berbeda, semoga berujung di amin yang sama. Terima kasih Bunda at Anna Avanti Heart dan spesial thank you for my future hubby at Bilisky16. Ungkap Amanda Manopo dalam Instagram miliknya. Ungkapan itu langsung banyak mendapatkan respon. Salah satunya adalah dari Billy Syahputra langsung. Makasih kesayangan aku atas semuanya, balas Billy Syahputra. Netizen juga langsung memberikan komentar dalam postingan itu. Amin ya Allah, semoga bisa di dalam satu iman untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Kobul ya Allah, ucap akun Andi. Sumpah merinding aku baru kali ini, lihat pasangan artis bisa sebaper kayak gini, padahal aku udah berkeluarga. Papar akun IRM. Ya Allah, Kak Amanda jadi baper. Dibuat ya, semoga seiman sama Bang Billy. Ya kan Amanda doa terbaik buat kalian. Bahagia selalu ya kak, yang super-super cantik, orang baik akan mendapatkan yang baik pula. Amin. Sud abis. Wow, wow, wadidaw. Tukas akun AND. Terharu aku, selalu doakan yang terbaik buat kalian. Mau nangis, bodo amat, yang bilang aku lebay tapi jujur. Aku ikut bahagia kalau kalian bahagia. Urai akun WT. Sebelumnya, asmara Amanda Manopo dengan Billy Syahputra itu sempat dianggap settingan atau rekayasa semata oleh kebanyakan orang. Hal itu dikarenakan Billy Syahputra yang memang tidak pernah terlihat serius dengan banyak perempuan. Tapi saat ditanya lagi, Amanda dan Billy memang menegaskan hubungannya sama sekali bukan settingan atau rekayasa. Hubungan ini murni karena ketulusan cinta dan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Thank you.